naik, juara naik. Kita tuh ngaruh berasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semua. Jadi pada hari ini Jumat tanggal 12 Januari 2024 pada siang hari ini kami akan rilis tindak pidana penculikan ya terkait dengan laporan polisi B01 2024 SPKT Ponsenjenu Polres Tuban ya tanggal 5 Januari 2024. Kemudian korban atas nama Nani Nasikatul Farida bin Abdul Rahim, tempat dan tanggal lahir Tuban 5 Juli 1997, umur 26 tahun ya, alamat Desa Jenggolo, Kecamatan Kabupaten Tuban. Kemudian yang dilakukan oleh tersangka atas nama M. Taifur Arif. Jadi kami singkat yaitu M. Taifur Arif, kemudian yang kedua adalah AM ya, inisial, kemudian yang ketiga adalah RA ya, inisial semua. Yang pertama itu tempat lahir di Tuban ya, 1988, 35 tahun. Kemudian yang HM sama. Yang ketiga-tiganya adalah berasal dari Kecamatan Wilayah Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban. Kemudian barang bukti yang bisa diamankan, satu buah kerudung warna ungu merek Naveza atau hijab, kemudian satu buah masker medis warna biru laut bertali warna hitam putih. Yang ketiga adalah satu setel baju kerja warna merah marun. Kemudian yang keempat uang tunai sebesar 9.000. Yang kelima adalah satu buah handphone merek Infinix warna biru kehitaman. Keenam, satu buah kunci mobil ya roda 4
nomor 24 jenis Suzuki R3 Nopol S1186 FK warna abu-abu metalik tahun 2023. Kemudian yang ketujuh adalah satu buah handphone warna merek Oppo warna biru metalik. Yang ke-8 satu buah headcase warna biru. Kemudian yang ke-9 adalah satu unit nomor 24 Suzuki R3 ini yang sudah tadi yang kami sebutkan tadi. Modusnya adalah pelaku tersebut ada hubungan korban karena dilaporkan pada pihak Polsek Jenu terkait dengan perkara penipuan, ya. Sehingga dia mungkin ada perasaan tidak enak sehingga melakukan tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Kronologinya gimana, Pak? Ya, untuk kronologisnya, tadi mereka bertiga mengendarai roda 4 R3 datang ke klinik di mana korban itu bekerja, ya. Kemudian masuk salah satu tersangka tadi masuk, kemudian menggelandang daripada si korban untuk dibawa keluar area daripada kliniknya, kemudian dibawa masuk mobil. Nah, di dalam mobil itu sudah ada dua orang yang di dalam mobil, sehingga setelah di dalam mobil kemudian dibawa lari ke Semarang, ya, itu kronologinya. Alasan menggulai adalah merasa dendam karena dia punya masalah dilaporkan di Polsek Jenu. Dan yang dua itu kan sempat DPO, ya, itu diamankan di mana, kan? Diamankan di Jenu, jadi dia hanya 24 jam melarikan diri, ya. Kemudian petugas mendapat laporan informasi daripada masyarakat, kemudian anggota kami dari tim beserta anggota mendalami informasi dari masyarakat. Dan korban dia bisa lepas gimana, Dan? Gimana? Korban kok bisa lepas? Jadi mereka melarikan diri pada saat dia berada di Semarang, dan diketahui di tersangka tersebut adalah kehabisan uang. Ya, kehabisan uang dan menawarkan sebuah HP. Nah, dari situlah korban tadi melihat mereka menawarkan HP, dia minta tolong kepada orang lain yang intinya menarikkan diri untuk mengamankan diri. Dan ada unsur kekerasan terhadap perempuan atau ada penyekapan juga, dan proses penjemputan sampai di Semarang itu? Ya, berdasarkan pemeriksaan, jadi tidak ditemukan kekerasan di situ. Rencananya mau diapakan? Nah, ini nanti kami kasih waktu, karena rencana ini belum ini, ya. Alasannya kan kita tidak tahu alasan, hanya alasan modusnya tadi. Jadi ada merasa dendam dengan korban sehingga dia merasa kegiatan. Dendam apa, Dan? Dendam terkait dilaporkan apa? Pernah dilaporkan terkait dengan perkara penipuan. Penipuan yang dialami oleh saudara Arifin. Penipuan terkait apa? Terkait rumah atau apa? Penipuan uang. Uang, ya. Uang. Jadi otak dari penculikan ini siapa, Dan? Saudara Arif. Jadi dia memang pelaku utamanya, kemudian dua orang inilah yang dimintai tolong untuk membantu rencananya itu. Soal penculikan bawa sajam atau enggak? Tidak diketemukan. Di mobil itu tidak diketemukan sajam. Dua hari satu malam. Hanya diculik atau ada pencabulan dan semacamnya? Menurut keterangan dari saksi korban, tidak ada pencabulan dan sebagainya. Dan sempat menjalin asmara sebelum dia diculik itu, mereka berdua itu? Tidak ada. Jadi itu umur dari masyarakat, dari teman-temannya, namun sampai hasil kemarin yang di kembangkan oleh penyidik tidak ada hubungan asmara. Proses penangkapannya, Dan? Proses penangkapannya terhadap ketiga pelaku? Jadi yang pertama ini adalah satu orang tersangka atas nama Arif itu. Kemudian hari kedua itu adalah yang dua ini. Harun dan daerah ini. Jadi proses penangkapannya dia adalah menginformasi dari masyarakat tadi, kemudian petugas mendatangi
rumah pelaku kemudian dibawa ke polsek. Dan sempat ada perlawanan? Tidak ada perlawanan. Korbannya ini kan kerja di klinik berarti dia? Dia staf klinik. Iya, dokter di salah satu dokter di wilayah Kecamatan Jinu di Desa Jinggolo. Staf. Jadi tidak perawat dan bukan bidan. Jadi ini apa staf. Iya. Dan statusnya Arif dengan korban ini apa sejauh ini? Tetangga. Iya, satu desa. Satu desa. Habis diculik pulang laporan ini. Habis diculik, kemudian dia nyampe salah satu tempat di Semarang itu, kemudian dia menyelamatkan diri, minta tolong kepada seseorang, kemudian minta telepon, minta bantuan untuk telepon keluarganya. Siap. Terusnya seperti itu, ya. Siap, dan ancaman hukumannya? Kalau ancaman hukumannya adalah 8 tahun. 8 tahun saja. Dan 3-8. Siap. Ada yang disampaikan tanyakan sama Arif. Ya, Arif. Sempat minta tebusan ke orang tua enggak? Sempat minta tebusan ke orang tua korban. Menurut informasi ya, berdasarkan pemeriksaan dari beberapa saksi dan 100 juta. Mereka untuk minta tebusan dan sebagainya tidak ada. Mungkin mengingat dia juga tetangga dan sebagainya, dan mungkin nanti setelah pun dia menjalani hukuman ini kan saya ketemu dengan yang keluarga-keluarga ini. Itu belum ini sampai sejauh itu, karena menurut apa namanya informasi dari korban ya memang seperti itu, dan sudah pernah dilaporkan ya, sudah pernah dilaporkan di polsek ini untuk nominal nanti ini apa namanya sekitar kurang lebih sekitar 175 juta. Apakah ini ada unsur TPP pun? Tidak ada unsur TPP-nya, karena ini adalah murni 378 karena 38. Bukan yang penipuannya tadi, yang penipuannya tadi. Statusnya apa dan pejabat atau apa sih yang Arif atau pejabatnya itu? Arif mau swasta. RT. Yang korbannya perawat. Dibayar enggak untuk